Sinetron Tajuh Cinta kini semakin seru dan menarik sekali karena kita melihat bagaimana Shiva yang akhirnya mendapatkan bukti jikalau Cahaya ini sebenarnya adalah orang yang jahat. Shiva yang dapat merekam di mana Cahaya ini mengatakan jikalau dia sebenarnya ingin merebut Davri dari Shiva. Meskipun handphone Shiva disiram air oleh Cahaya, namun ternyata handphonenya Shiva itu anti air, sehingga bukti-bukti omongan dari Cahaya tersebut masih terekam dalam handphonenya Shiva.